saja yang namanya pengacara itu memang kerjaannya atau profesinya mengkritisi surat setiap dokumen hukum yang muncul di peradilan pidana. Nah, untuk hari ini adalah dakwaan. Terdakwa dan pengacara itu punya hak untuk mengajukan eksepsi. Eksepsi itu mengkritisi dakwaan, ya. Tetapi ya, dakwaan secara formal maksudnya belum membahas pokok perkara, karena pokok perkara itu nanti ada pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan surat. Kan ini belum sampai masuk ke sana kan, baru surat dakwaan gitu loh, belum masuk ke pembahasannya. Nah karena itu kalau diterima eksepsinya terdakwa atau penasihat hukum, ya maka surat dakwaan itu akan dibatalkan, tetapi tidak membatalkan perbuatannya. Artinya dibatalkan untuk dibuat ulang, gitu loh. Dibatalkan untuk dibuat ulang dengan dakwaan yang baru, yang lebih akurat, gitu. Karena itu, eksepsi itu tidak menghapuskan perkara. Dia hanya membatalkan dakwaan yang tidak benar, gitu. Yang kurang benar dalam pembuatannya,